dijelaskan semuanya. Tinggal mungkin secara teknisnya nanti tinggal pelaksanaannya. Ya insya Allah udah siap semua lah. Untuk hari ini agendanya apa aja? Untuk hari ini pengiriman sosialisasi. Sosialisasi. Karena pemberitahuan kita 2 bulan sebelumnya. Maaf, kemarin juga kita sudah kasih keterangan untuk tanggal, tapi memang saya bicara belum tentatif. Iya. Nah, sekarang ada perubahan berarti. Ada perubahan, makanya sekarang sudah kita tetapkan 2 bulan setelah ini kita langsung mengadakan mukotanya acara tanggal 24 Februari 2021. Dalam iklim yang pandemi seperti ini pasti kita akan mengutamakan prokesnya. Artian semua ketentuan-ketentuan dari prokes itu baik yang diinstruksikan oleh pemerintah daerah dari Satgas maupun dengan kepolisian kita sudah akan kita laksanakan. Untuk minimal kepesertaan itu kan di dalam peraturan organisasi ada minimal untuk 50 anggota, maksimalnya 200 anggota. Kita akan tetap pakai yang di angka 200 anggota, karena kita nggak mau nanti ada anggota yang merasa hak suaranya nggak bisa terpenuhi. Nah itu salah nanti kita. Jadi maksimal semua anggota bisa menyalurkan suara. Biasanya kita pakai yang kapasitasnya yang harus 500 seperti itu. Yang terbatas. Peserta apa enggak kita batasi pesertanya, tapi kan kita juga melihat dari keanggotaannya juga. Makanya dalam PO itu kan minimal 50, maksimalnya 200. Itu langsung bisa langsung ngasih suara semua, tapi seandainya lebih dari itu kita akan beda lagi skemanya, karena akan ada skema konvensi. Tapi kayaknya kecil kalau untuk skema konveksi itu. Rapid test seperti enggak. Kita hanya biasalah prokesnya kan kita periksa suhu paling hanya itu, terus masker, terus jarak biasalah seperti itu. Karena kan prokes kita kan itu Haris, Hotel Haris Cimalegon. Kemarin itu kan saya bicara sebelumnya itu kan sudah ada tempat di yang sebelum itu Geraha Hartika, tapi sepertinya tidak memenuhi. Karena kalau dengan kapasitas 200, ya mungkin kan abang saya juga tahu kan, usahanya seperti apa. Pendaftaran itu kita untuk peserta mulai hari ini sampai dengan tanggal 15 Februari. Tapi kalau untuk calon ketua, rencana kita tuh di tanggal 11 Januari sampai dengan 15 pendaftaran calon ketua. Kalau anggota, peserta maksudnya, kalau peserta dengan peninjau, kita sudah buka. Sudah jelas dia harus yang mempunyai KTA Kadin yang masih berlaku peserta. Jadi harus mempunyai KTA yang masih berlaku. Tapi kalau untuk pengurus sudah termasuk peserta, karena pengurus masuk di perangkat Kadin, yaitu dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan pengurus itu masuk peserta, tapi mereka tidak punya hak memilih apabila terjadi voting, tapi dianggap peserta. Nah kalau peserta penuh, itu tadi yang mempunyai KTA Kadin yang masih berlaku, berarti KTA Kadinnya tahun 2000 calon ketua. Jadi pertama calon ketua daftar, begitu ketua terpilih dia menunjuk langsung ketua terpilih, udah termasuk ketua formatur. Jadi menunjuk 4 anggota formatur. Kalau tergantung cara pemilihannya ini pilih, misalnya kalau cara pemilihannya ada 5 calon, terus ada ditatip nanti disepakati bahwa ketua terpilih tidak menunjuk tapi berdasarkan urutan menjadi formatur. Itu bisa, misalnya contohnya si A jadi ketua nomor 1, berarti otomatis kan ketua terpilih. Tapi udah ada kesepakatan nomor 2 anggota formatur, nomor 3 anggota formatur, 4 anggota formatur, nomor 5 anggota formatur, berarti 5. Cuma biasanya di kabinet seperti itu agak gaglung. Tapi yang kebiasaan adalah begitu ketua terpilih itu merangkap ketua formatur dan menunjuk 4 anggota formatur untuk memilih
pengurus Kadin Kota Bekasi tahun 2021-2020. Ketua yang nggak jauh dari kita kan dasar hukumnya calon ketua itu berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin, yaitu lewat Kepres nomor 17 tahun 2010. Itu yang pertama dasar hukumnya. Yang kedua yaitu peraturan organisasi atau PO Kadin Pusat, yaitu tahun 2018. Jadi antaranya calon ketua itu pertama dia harus mempunyai KTA Kadin 2 tahun berturut-turut. Terus yang kedua dia pernah jadi pengurus Kadin atau garis miring himpunan atau asosiasi. Tapi himpunan dan asosiasi harus dibuktikan dengan SK. Itu aja, enggak jauh dari situ. Di luar Kadin ya. Asosiasinya di luar Kadin. Iya, kalau dia pernah jadi pengurus, ya, sudah pernah jadi pengurus, mempunyai kartu tanda anggota Kadin 2 tahun berturut-turut, ya selesai. Mengenai aturan-aturan lain itu hanya pertimbangan-pertimbangan. Harapannya begini, dengan adanya musda ini, dengan kota Kadin Kota Bekasi, ya harapannya Kadin ke depan itu lebih maju daripada Kadin yang sekarang. Ditambah apalagi sistemnya udah beda. Kalau dulu misalnya kita misalnya contoh di UMKM ya, kita jualan bebas. Sekarang kan dengan adanya pandemi ini kita harus memanfaatkan benar-benar apa tentang teknologi. Apalagi tadi dengan usaha misalnya online atau apa yang tadinya kita langsung, sekarang kan bisa kita langsung. Jadi kita harus menjemput bola seperti itu. Jadi Kadin ke depan lebih maju daripada Kadin yang sekarang. Sosialisasinya apa aja sih tadi? Jadi untuk tanggapan hari ini kita sosialisasi. Yang pertama sosialisasi tahapan penyelenggaraan kota. Kemudian sosialisasi juga tentang resmi pelaksanaan kepada panitia pengurus Kadin, kemudian anggota Kadin, pemerintah dan media massa. Kemudian kita sosialisasi juga bahwa kita ada sekretariat kota yang bertempat di Ruko Kalimas, Jalan Khairul Anwar, Blok A nomor 17, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kemudian yang terakhir tanya jawab seputar pelaksanaan dan kesimpulan, ada arahan-arahan, ada masukan-masukan sudah kita siapkan supaya hal-hal itu dilaksanakan dan bisa tentunya menghasilkan musyawarah atau mukota lima ini sangat baik. Kemudian harapannya tentunya semoga ke depan dengan adanya pemimpin yang baru membawa perubahan kepada lembaga Kadin, khususnya kemudian bagi stakeholder, para pengurus, para pengusaha dan UMKM Kota Bekasi, serta mau perubahan umumnya bagi Kota Bekasi yang kita cintai ini. We'll be right back.